Oke, kita lanjutkan ya. Terdengar nggak sayup-sayup suara, atau hanya suara saya yang terdengar? Aman, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Jadi, tahapan berikutnya yaitu data acquisition ya di mana data acquisition ini artinya kita melakukan pengumpulan data mulai dari banyak cara ya untuk mengumpulkan mengumpulkan data ya kemarin banyak cara bisa dilakukan secara manual ya artinya dilakukan tanpa menggunakan alat Bantu modern, ya. Misalkan, seperti wawancara secara langsung, melakukan survei, melakukan pengisian kuesioner, ya, ataupun dengan menggunakan alat-alat eh, bantu teknologi seperti kemarin, ada cara teknologi API, lalu ada cara web scraping, ya, lalu ada cara lagi akuisisi data sensor ya dengan bantuan sistem IoT ya nah itu semua adalah contoh-contoh eh, teknik-teknik data acquisition ya lalu kemudian setelah datanya terkumpul kita masuk ke tahapan data exploration di mana di dalam tahapan ini kita melakukan eh ini melakukan perapihan data, ya. Merapikan data yang tadinya, misalkan, tidak terstruktur, menjadi kita ubah menjadi lebih terstruktur. Lalu, yang tadinya datanya tidak lengkap, kita coba lengkapi yang tadinya. Datanya rusak atau tidak bisa digunakan, ya. Kita mulai coba perbaiki, ya. Bisa dengan menganalisis data, melakukan pembersihan data, dan seterusnya, ya. Itu termasuk ke dalam data exploration. Nah, setelah tahap yang ketiga, lalu kita masuk ke tahapan modeling, ya. Nah, disinilah tahapan sebenarnya adalah tahapan inti sebentar, ya. Uh, masih ini Bentar ya, di sini masih balapan itunya ngomongin ya.

Gracias. Sí, claro.

Oke, okay, aman ya. Kita lanjutkan. Jadi, sekarang masuk, kita ada di tahapan modeling, di mana tahapan ini merupakan tahapan, menurut saya, adalah tahapan inti dalam project cycle AI. Ya, di tahapan inilah kita melakukan implementasi uh, algoritma, metode, ya, algoritma, algoritma, atau metode, metode pada sebuah pada data ya pada kumpulan data yang sudah kita kumpulkan eh, sebelumnya eh diproses, diolah ya eh berdasarkan algoritma tertentu lalu menghasilkan sebuah model ya. Ya sebuah model AI ya atau sebuah eh, istilahnya itu eh Pengetahuan ya, pengetahuan atau knowledge dari AI tersebut. Jadi, intinya ya, project cycle AI itu ada di tahapan modeling ini ya, modeling ya, atau pemodelan ya, atau ini. Nah, kita cari dulu pemahaman definisi tentang model ya, apa. Uh, itu model ya definisi model itu apa terutama uh, kaitannya pada bidang uh, pada uh, kajian uh, AI ini ya modeling itu biasanya merupakan sebuah representasi dari dunia nyata yang di uh, yang uh, disajikan menjadi lebih sederhana ya lebih sederhana uh, lebih ringkas lebih mudah gitu ya daripada dunia uh, nyata yang tujuannya adalah uh, untuk uh, apa ya uh, meniru ya untuk meniru atau uh, meniru atau apa me, uh, Meniru dunia nyata, begitu ya? Meniru, atau ya, itu ya meniru, ya? Meniru dunia nyata. Nah, kalau kita lihat di diagram di sini, ya, mulai dari persoalan dunia nyata, lalu dirumuskan, direpresentasikan ke dalam bentuk sebuah model, ya. Nah, biasanya, ya, kata-kata model, ya, di sini itu biasanya disandingkan dengan kata-kata simulasi. Jadi, ada istilah pemodelan dan simulasi, ya. Mungkin, kalau kata simulasi eh, di sini semua sudah cukup sering mendengar ya kata simulasi dan juga sudah bisa membayangkan apa itu simulasi ya gitu ya simulasi itu supaya itu adalah sebuah upaya sebuah sistem ya sebuah upaya untuk meniru apa keadaan di dunia nyata ya itu simulasi dimana di dalam simulasi itu ya kan sebuah sistem ya simulasi itu Terdapat komponen-komponen berupa model-model, ya, berupa model-model dari representasi dunia nyata digabungkan dalam suatu sistem menjadi suatu sistem simulasi. Ya, contohnya, misalkan yang paling mudah dibayangkan, atau mungkin kalian pernah mencoba simulasi, simulasi, misalkan simulasi. Ini ya, simulasi di dunia game. Misalkan ya, simulasi menerbangkan pesawat. Misalkan ya, di mana di dalam sistem simulasi itu ada model-modelnya, misalkan model kokpitnya, model tempat duduknya, model apa. Model cara menerbangkannya dan lain-lain, jadi simulasi itu adalah terdiri dari model-model, ya, di mana model-model tersebut merupakan representasi eh, bagian kecil dari eh, dunia eh, nyata yang disederhanakan bentuk model-model ini ya eh, ada beberapa yang ini ya eh, ada yang sifatnya fisik ya model fisik contohnya seperti misalkan eh, apa ya kita membuat apa objek patung misalkan ya membuat objek apalagi ya nah, itu model secara fisik ya atau misalkan eh, apa kalau arsitek itu dibikin apa rumah kecil itu namanya apa ya saya Lupa apa? Eh, nah, itu juga model, ya. Model secara fisik, apa namanya itu, ya? Set apa eh, yang arsitek bikin, apa kecil rumah kecil gitu, model bikin modelnya, ya. Nah, itu termasuk eh, model juga, ya. Tapi model yang bentuknya itu fisik, ya, seperti patung, objek, ya, seperti itu, ya, atau... Eh, Objek 3D, misalkan ya, objek dua dimensi itu juga model. Selain itu, ada juga model, ya, bentuknya itu model matematis, ya, model matematik, ya, seperti rumus-rumus persamaan. Nah, itu juga eh, model, gitu ya. Nah, untuk... Eh, apa... Eh, di... Kecerdasan buatan ini di AI ini model yang kita e, buat itu adalah model berbentuk model matematis, ya, matematik, atau persamaan matematika, atau e, knowledge, atau pengetahuan, ya, gitu ya, bentuknya berupa model matematika. Nah, jadi pada tahapan modeling inilah kita mengembangkan model tersebut, ya, mengembangkan model tersebut yang berasal dari sejumlah data lalu data tersebut kita implementasikan algoritma, diproses, dihitung dengan menggunakan algoritma tertentu menghasilkan sebuah model ya, itulah yang disebut dengan eh, tahapan modeling ya. Lalu tahapan eh, apa modeling ini kita eh, apa tahapan modeling ini merupakan eh, apa representasi ya eh, yang lebih sederhana dari suatu Dunia nyata, contohnya, misalkan model klasifikasi, misalkan ya, model klasifikasi buah apel, model prediksi cuaca di dadaha, misalkan model apa, model apa, nah itu ya, eh, apa tahapan yang di modeling ini, kita outputnya adalah berupa sebuah model ya, bentuknya model eh, matematis ya, yang merupakan representasi dari dunia nyata yang lebih sederhana. ya ingat dengan model ini atau ya model juga bisa dalam bentuk seperti grafik ini ya bisa bar chart line chart nah ini juga bisa dikatakan sebagai model ya lalu kita masuk lagi ke oh ini ya pe pemahaman lagi ya mengenai supervised learning dan unsupervised learning. Kenapa? Karena tadi ya di dalam tahapan modeling ini kita sudah mulai menggunakan algoritma-algoritma ini ya. Kita mengimplementasikan algoritma-algoritma ini untuk menghasilkan suatu model matematis ya, model AI tadi. Jadi setelah kita melakukan E, akuisisi data setelah kita mengumpulkan data yang begitu banyak ya lalu data yang banyak itu kita e, terapkan implementasikan algoritma-algoritma e, ini ya algoritma, algoritma ini lalu outputnya adalah adalah berupa model ya ini mengingatkan kembali ya tipe-tipe algoritma pada sebuah machine learning ya ada dibagi menjadi dua ada supervised learning dan ada unsupervised learning ya supervised learning mulai dari klasifikasi regresi ya termasuk contoh-contoh algoritmanya ada naik bayes ada SPM ada nearest neighbor ya di regresi itu ada decision trees ya ini semua nanti akan kita pelajari ya termasuk juga di unsupervised learning ada algoritma clustering, metode-metodenya ada k-means, ada fuzzy C means ya, ada neural network ya dan eh, lain-lainnya ya. Ini ya ini contoh representasi eh, apa algoritma-algoritma regresi, klasifikasi dan eh, clustering ya dalam pemodelan eh, machine learningnya seperti ini ya terus ini balik lagi kita eh, sedikit ya mengingatkan mengenai supervised learning yaitu eh, algoritma yang eh, data inputannya itu atau data trainingnya itu sudah diberi label oleh kita sebelumnya ya sebelum kita lakukan pemodelan sebelum kita mengimplementasikan algoritmanya ya datanya data-datanya itu sudah kita lakukan labeling terlebih dahulu ya. Misalkan kemarin itu ada kita lakukan misalkan klasifikasi buah apel. Ini ada apel dari Washington, ini ada apel dari Kawalu misalkan gitu ya. Jadi sudah diberi label ya data trainingnya baru kemudian diproses dengan algoritma tertentu untuk menghasilkan model tertentu nah di mana model tersebut nanti digunakan sebagai otaknya dari sebuah mesin supaya dia menjadi lebih cerdas ya untuk mengklasifikasikan misalkan sebuah bentuk apel misalkan gitu ya misalkan ada Apel ini, misalkan yang ini, ini masuknya ke klasifikasi apa nih apel ini? Apakah ke Washington atau ke apel jenis yang eh, lainnya tadi? Gitu ya. Nah, dengan model yang sudah kita kembangkan, eh, sistem akan cerdas mem, eh, memilih ya, mengklasifikasikan eh, apel tersebut, gitu ya. Itu supervised learning. Ini contoh eh, alur kerja dari. Eh, algoritma supervised learning di mana ya inputan datanya itu adalah data-data yang sudah diberi label ya yang atau sudah ditandai ya sudah ditandai oh ini uh, data untuk uh, kelas A ini data kelas B ya ini data jenis A ini jenis B ini jenis C ya jadi sudah diberi label oleh kita sebelumnya ya sudah diberi label bahwa oh ini adalah apel dari Washington, ini apel dari Kawalu, ini apel dari mana, ini dari mana ya. Jadi sudah datanya itu sudah dilakukan proses pelebelan. Nah, proses pelebelan itu dilakukan pada tahapan data exploratory. ya. Pada saat tahapan data exploratory itu kita lakukan proses pelebelan. Lalu data yang sudah diberi label itu kita Inputkan ke dalam algoritma tertentu. Misalkan di sini menggunakan algoritma klasifikasi, ya, algoritma klasifikasi untuk nantinya menjadi sebuah model, ya, setelah dilakukan, setelah di pemrosesan, ya, di akhirnya didapatlah outputnya berupa model, ya, model dari klasifikasi buah, apel, berdasarkan jenisnya. Misalkannya ada apel A atau... Apple B, atau C ya. Jadi ini sudah dibentuk modelnya, begitu ya. Itu supervised learning, cara kerja, alur kerja dari supervised learning. Nah di sini ada supervisor ya, ada apa? Intervention ya, ada intervensi dari supervisor ya untuk melakukan apa? Untuk menambahkan data training ya dan lain-lainnya ya. Ada supervisor. Kemudian yang kedua yaitu unsupervised learning. Bedanya adalah ini ya ciri-cirinya data trainingnya atau data inputannya itu belum atau tidak berlabel ya. Jadi setelah kita mengumpulkan data ya, nah data itu kita biarkan aja ya, tidak kita eh, tandai atau tidak kita beri label bahwa oh ini apple a, oh ini apple b tidak ya, kita biarkan saja ya nanti. Algoritma lah yang akan menentukan, ya, akan menentukan melakukan klasterisasi, ya, karena unsupervised learning, contohnya, adalah algoritma e, clustering untuk menentukan, ya, modelnya seperti apa, apakah itu, eh, e, apa, apel A, apel B, apel C, dan seterusnya. Jadi, bentuk inputannya adalah data mentah, raw data yang belum diberi label, ya, yang tidak diberi label benar-benar data buta ya data buta itu data mentah yang tidak tahu dia ber, tidak memiliki label ya lalu dilakukan proses implementasi algoritma diproses akhirnya menghasilkan output berupa model unsupervised learning gitu ya model contohnya misalkan model model clustering misalkan ya model clustering buah apel misalkan ya itu unsupervised learning ya dan di sini tidak ada intervensi dari uh, seorang istilahnya itu seorang supervisor ya itu tidak ada uh, intervensi dari supervisor sehingga disebut unsupervised uh, learning ya itu uh, perbedaan ya uh, karena di, di tahapan modeling inilah kita melakukan uh, apa mulai melakukan implementasi uh, algoritma gitu ya jadi harus uh, apa di apa dipahami lagi ya perbedaan uh, supervised dan unsupervised. Lalu berikutnya ya di sini juga ada sedikit uh, ini apa uh, pemahaman juga ya pemahaman juga bahwa sebenarnya mungkin di antara uh, kita ada yang bertanya-tanya sebenarnya itu apa sih yang membedakan antara pemrograman ya? berdasarkan pendekatan mesin learning atau pemrograman berbasis AI dengan pemrograman tradisional yang selama ini kita lakukan gitu ya apa sih sebenarnya perbedaannya begitu ya jadi apa perbedaan antara tradisional programming tradisional programming itu maksudnya adalah kita membuat program yang yang selama ini kita lakukan ya Misalkan membuat website, membuat aplikasi, membuat apa gitu ya, itu adalah eh, tradisional programming ya. Kita menuliskan kode berdasarkan struktur dasar algoritma yang sudah eh, ada. Misalkan seperti algoritma runtunan, algoritma pemilihan ya, if then else seperti itu ya. Lalu algoritma pengulangan ya. Nah itu kan struktur dasar algoritma itu adalah tradisional. Programming ya isinya adalah ya sekitaran itu dan apa eh, yang membedakannya dengan pemrograman dengan pendekatan machine learning ya kalau kita lihat ilustrasi gambar di sini ya di sini ada perbedaan antara tradisional programming dengan machine learning approach ya berdasarkan inputan dan outputnya ya. Kita lihat di tradisional programming di sini inputannya adalah berupa data ya sudah pasti datanya ya kumpulan datanya. Nah dan di sini inputannya yaitu aturan ya aturan aturan tadi misalkan aturannya itu bisa dalam bentuk eh, apa pemilihan ya if then else atau perulangan misalkan ya. Nah itu aturan aturan lalu menghasilkan output berupa jawaban Nah jika bentuk eh, struktur programmingnya seperti itu maka kita itu sedang menuliskan atau membuat eh, program berdasarkan tradisional programming ya jika inputannya adalah berupa data dan aturan lalu menghasilkan outputnya berupa jawaban atau aksi gitu ya aksi eh, yang akan dieksekusi ya Nah itu tradisional programming sedangkan ya jika ya inputannya adalah berupa data dan ju dan jawaban ya di sini di sini ada ada perbedaan ya jika machine learning approach ya itu inputannya adalah berupa data dan jawaban ya atau aksi ya jawaban-jawaban atau aksi ya nanti eh, ada penjelasannya lalu outputnya adalah berupa aturan atau model tadi ya jadi kan Model itu bentuknya aturan, ya, aturan, knowledge, atau pengetahuan, ya. Nah, jika outputnya berupa itu, berarti kita sedang melakukan pemrograman dengan pendekatan mesin learning, ya. Oke, eh, saya jelaskan lagi dalam bentuk ilustrasi seperti ini, ya. Misalkan, ya, nah, ini misalkan tradisional programming, ya. Jika kita melakukan eh, apa tradisional programming. Ya, ini adalah jawaban atau aksinya, ya. Nah, misalkan di sini aksinya ada seorang yang sedang berjalan, ya. Ilustrasinya yang sedang berjalan. Nah, berarti aturannya adalah, ya, jika sistem mau mendeteksi, misalkan ya, kita akan membuat sistem uh, untuk mendeteksi uh, kegiatan atau aktivitas orang berdasarkan gambar ini, misalkan, ya. Nah. Jika misalkan kita membuat pemrogramannya yaitu dengan menuliskan e, struktur if seperti ini ya misalkan if speed ya kurang dari 4 maka status sama dengan apa misalnya walking misalkan. Nah, ini berarti kita sedang melakukan pemrograman tradisional ya. Jadi kita menuliskan aturan e, sebagai inputan di sini ya. Aturannya itu sebagai inputan kita tuliskan. Nah, itu berarti tradisional programming Nah, jika misalkan ada eh, bentuk eh, gerakan lainnya, misalkan ya, ada lagi nih gerakan baru nih. Ya, kalau kita menggunakan eh, pemrograman ini, kita menggunakan pemrograman ini, lalu ternyata ada aksi baru. Ya, gerakan baru seperti ini, apakah akan terdeteksi? Apakah akan terdeteksi jika kita masih menggunakan aturan yang ini? Jika misalkan terdapat aksi baru atau jawaban baru misalkan orang yang ini lagi lari misalkan ya tapi kita masih menggunakan aturan yang ini apakah akan terdeteksi sistemnya itu apakah mampu mendeteksi enggak tidak ya tidak akan bisa mendeteksi karena aturan ini diprogram ya aturan ini diprogram hanya untuk mendeteksi orang yang sedang berjalan gitu ya kalau ada orang yang sedang berlari aturan ini tidak akan bisa mendeteksi nah oleh karena itu ya eh, apa agar program bisa mendeteksi eh, aksi baru atau jawaban baru maka kita harus menambahkan atau menginputkan aturan baru nah ini kan menambahkan atau menginputkan aturan baru yaitu berupa misalkan aturan barunya adalah statusnya sama dengan Rani begitu ya sehingga sekarang program ini ya ketika ada misalkan jawaban atau aksi orang yang sedang berlari seperti ini maka ya dengan tambahan aturan baru tadi sistem ini bisa mendeteksi gitu ya jadi kita tambahkan aturan baru tetapi kalau misalkan ada lagi nih ya ada lagi eh, apa aksi baru maka kalau kita menggunakan aturan yang lama ya ini tidak akan terdeteksi oleh karena itu supaya terdeteksi maka kita tambahkan lagi ya aturannya atau menginputkan lagi aturan barunya gitu ya untuk e, supaya bisa terdeteksi nah teruslah seperti itu ya terus seperti itu maka itu adalah tradisional programming ya itu adalah tradisional program paham ya sampai sini Nah, sekarang bagaimana ya pendekatan mesin learning ya? Ternyata ya pendekatan mesin learning itu perbedaannya terletak di sini inputannya. Jadi kita tidak lagi menginput aturan ya, kita tidak lagi menuliskan satu persatu eh, apa aturan seperti ini ya kalau misalkan ada aksi baru, kita bikin lagi aturan baru. Kalau ada lagi aksi baru, orang yang lagi main golf, kita tambahin lagi ya. Else, tambahin lagi input lagi ya. Status sama dengan. Nah, itu masih tradisional programming. Sedangkan ya, eh, <coughs> jika menggunakan machine learning approach, maka yang kita inputkan adalah jawabannya ini ya atau aksinya ya yang kita inputkan nanti hasilnya adalah berupa aturannya atau ininya nih ya if else if else if-nya it itulah machine learning approach ya jadi outputnya adalah berupa aturan ini kalau tadi yang tradisional aturannya kita tulis sendiri ya kalau yang machine learning ini aturannya itu justru yang menjadi outputnya Begitu ya, jadi ini bukan lagi diketik uh, oleh kita atau ditulis oleh kita atau ditambahkan oleh kita, tetapi ini sudah di uh, generate. Ya, sudah akan dibuatkan oleh si algoritmanya, ya, oleh si mesin uh, learning-nya. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan inputan dari data dan inputan aksi-aksinya, gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada aksi baru, nih, ya, aksi baru, maka kita inputkan ya aksi baru ini ke uh, mesin learningnya aksi aksi baru ini apa misalkan oh kalau ada orang yang uh, lagi bawa uh, stick ya stick lalu dia mengayunkan stick lalu dia melakukan apa-apa nah itu berarti uh, dilabelkan sebagai uh, apa sedang beraktivitas uh, golok misalkan nah nanti akan otomatis ya menggenerate aturan baru misalkan di sini aturannya apa gitu ya jadi mesin learning itu outputnya adalah berupa aturan seperti ini bisa dipahami nggak ya perbedaan antara tradisional programming dengan mesin learning approach ya itu uh, uh, apa perbedaannya ya dilihat dari Outputnya dilihat dari outputnya, jadi kalau machine learning approach itu, kita tidak bukan kita yang menuliskan aturan if else if-nya, tetapi eh, itu adalah outputnya, modelnya ya, gitu ya. Jadi, modelnya itu adalah outputnya ya, aturan-aturan ini adalah eh, outputnya ya, dari machine learning eh, approach eh, tadi ya, begitu. Jadi, itulah esensi. Eh, seperti seolah-olah mesin itu belajar ya mesin itu learning atau belajar karena dia akan eh, mempelajari eh, jawaban atau aksi yang diinputkan ya dia mempelajari karakteristiknya seperti apa gerakannya seperti apa oh bentuknya seperti apa data-datanya seperti apa nah itu se jadi seolah-olah seperti belajar begitu ya seperti belajar untuk menghasilkan aturan baru atau model eh, baru ya itu perbedaannya ya. Oke, saya kira sampai sini. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu perbedaan antara pendekatan tradisional programming dengan pendekatan machine learning ya? Esensinya itu gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya di sini ada istilah artificial neural network approach ya, atau pendekatan secara uh, artificial neural network. Ini juga uh, salah satu apa pendekatan dalam pemrograman di sistem AI ya yaitu berbasiskan berdasarkan neural network yaitu meniru dan terinspirasi dari cara kerja neuron pada otak manusia. Oke, ini ini mungkin nanti kita uh, pelajari uh, di kedepannya ya. Contoh uh, apa salah satu contoh algoritma atau uh, metode itu neural network yang biasanya itu digunakan untuk teknologi deep uh, learning ya teknologi deep learning ini adalah salah satu bagian dari uh, machine learning ya jadi ada machine learning lalu di bagian uh, apa di dalamnya ada lagi uh, tentang uh, deep learning yaitu menggunakan uh, metode atau algoritma uh, neural uh, network ini biasanya teknologi deep learning ini digunakan untuk do eh, apa domain 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 eh, AI komputer eh, vision ya biasanya digunakan untuk eh, itu ya untuk eh, apa komputer eh, vision ya misalkan face recognition lalu speech recognition karakter recognition ya pengenalan wajah pengenalan apa pengenalan apa nah, itu Biasanya menggunakan teknologi deep learning, ya. Nanti kita coba uh, pelajarinya. Oke, okay, itu saya kira ya, untuk tahapan yang uh, keempat, berarti ya, tahapan keempat dalam uh, project AI, project cycle, yaitu tahapan uh, modeling, ya. Outputnya adalah berupa model-model, itu yang seperti apa wah, model itu, ya. Model itu bisa saja seperti yang gambaran yang tadi, ya aturan-aturan atau naulid atau bisa juga model matematis ya model matematis itu persamaan atau rumus tertentu ya jadi modelnya itu bentuknya seperti itu bukan model fisik ya model fisik itu seperti objek 3D atau apa tadi patung atau apa bukan ya modelnya itu ya tapi modelnya berupa model matematis ya itu tahapan modeling sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya dalam AI project cycle yaitu tahapan evaluation ya tahapan evaluation di mana ya tahapan evaluation ini juga bagian yang penting ya dalam project AI project cycle setelah kita ya mengembangkan membuat model AI-nya tentu saja sebelum model AI itu akan diimplementasikan eh, kepada pengguna akhir atau end user ya atau eh, apa akan digunakan begitu ya tentu ya kita harus dulu melalui tahapan evaluation ya mengevaluasi mengukur ya menguji dari kinerja model yang kita kembangkan sebelumnya itu ya apakah modelnya itu sudah memang teruji ya modelnya itu sudah eh, apa baik sudah bagus ya sudah sesuai dengan yang diharapkan nah itu semua ada di tahapan evaluation ya jadi sebelum kita ke tahapan deployment deployment itu tahapan eh, apa tahapan implementasi kepada pengguna akhir atau end user tentu saja kita lakukan pengujian atau evaluasi dari dari eh, dari eh, apa eh, model yang kita kembangkan gitu ya tahapan evaluation ini ya jadi salah satu tahapan yang tidak boleh terlewatkan juga ya evaluation ini tidak boleh terlewatkan karena bahaya apalagi ini kita mengembangkan model AI ya model AI itu biasanya ada ada bias ya AI itu biasanya menghasilkan sesuatu yang bias di mana yang bias ini tuh maksudnya e, menjebak gitu ya? Bisa saja menjebak gitu kan? Misalkan kayak e, kan AI ini kan kita e, apa? Me, berusaha untuk mengganti peran manusia gitu kan? Bayangkan kalau model AI-nya itu belum dievaluasi, ternyata e, ada kesalahan ya, dan itu sudah digunakan ya. Bahaya ya, misalkan ini sistem AI-nya untuk... Mendeteksi suatu penyakit, misalkan ya, untuk menggantikan peran dokter. Kan bahaya ya, kalau tidak dilakukan tahapan evaluasi. Kalau salah melakukan apa, melakukan apa istilahnya itu, kalau dokter itu apa, diagnosa. Diagnosa, diagnosa. diagnosa. ya, begitu ya, diagnosa. Nah, kalau misalkan salah melakukan diagnosa, nah itu kan akibatnya akan fatal gitu ya, nah maka evalu, tahapan evaluation itu sangat penting ya, tidak boleh dilewatkan atau di apa eh, di. Model yang kita kembangkan atau yang kita buat di tahapan sebelumnya, ya, di tahapan modeling, tentu saja kan eh, tidak hanya satu model, ya. Mungkin ada model-model alternatif lainnya yang sudah kita eh, siapkan. Nah, setiap model-model itu kita evaluasi, ya, kita evaluasi, ya, untuk eh, mencari manakah model yang terbaik, gitu ya, dari setiap pilihan alternatif model yang sudah kita generate atau yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya. Nah, seperti ini ya contohnya dicoba dicoba jadi model satu, dicoba jadi model 2, jadi model 3, model 1 dievaluasi menghasilkan hasil pengukuran matriks ya, model matriks 1, model matriks 2, lalu di situ dibandingkan mana model yang terbaik gitu ya. Nah, Sebenarnya banyak ya metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi sebuah model, tetapi yang banyak sering digunakan dan menurut saya sudah menjadi salah satu acuan ya sudah menjadi baku ya hal yang baku pada saat kita mengembangkan sebuah model AI maka bentuk pengukuran evaluasi yang digunakan biasanya dengan menggunakan jenis confusion matrix ya yaitu suatu uh, bentuk uh, pengukuran ya pengukuran uh, dalam bentuk uh, metrik ya pengukuran uh, evaluasi dalam bentuk metrik untuk membandingkan antara hasil dalam uh, dunia nyata dengan hasil dari model prediksi yang dikembangkan oleh sistem AI Gitu ya. Jadi membandingkan kedua e, bagian tadi antara realita dengan prediksi, ya menghasilkan sebuah metrik yang dinamakan confusion e, matrix. Ya, nah disinilah kita bisa mengevaluasi apakah model AI yang kita kembangkan itu sudah e, layak, sudah sesuai, ya sudah bisa di deployment atau e, belum, ya atau ternyata ada, masih ada kesalahan dan e, lain-lainnya bentuk metriknya seperti ini ya bentuk bentuk metriknya di sini ada ada bagian realita atau ini artinya adalah yang nyatanya seperti apa ya realita dan ini yang hasil prediksinya atau hasil dari model eh, prediksinya ya dari model yang di eh, kita kembangkan lalu di bagian ininya bagian dalamnya ini ada parameter parameternya ya ada eh, parameter true positif ya true positif ini jika secara realita itu benar atau yes ya di sini dan secara model atau secara prediksi juga yes maka itu adalah true positif ya statusnya adalah true positif lalu di sampingnya ada false positif artinya jika secara realita itu tidak benar atau salah ya tetapi dari model prediksi hasilnya benar atau yes maka itu statusnya adalah false positif ya berikutnya ada bagian eh realitanya yes ya benar tetapi secara prediksi itu disalahkan ya atau tidak benar maka statusnya adalah false negatif dan yang terakhir jika secara realita dan secara prediksi itu salah ya kedua-duanya maka itu adalah True negatif ya, ini mohon diingat-ingat ya. Ada TN, ada FN, ada FP, dan ada eh, TP. Ya, eh, bentuk confusion matrix seperti ini nanti ada contoh kasusnya ya. Nah, kemudian ya, dari confusion matrix itu biasanya ada parameter-parameter tertentu ya yang akan kita uji atau akan kita evaluasi ya atau akan kita ukur gitu ya model kita itu tadi ya yaitu yang pertama kita mengukur tingkat akurasinya ya akurasi dari model yang kita kembangkan tadi ya tingkat akurasinya adalah persentase prediksi yang benar dari semua pengamatan yang ada. Rumusnya adalah untuk menghitung tingkat akurasi prediksi benar dibagi semua kasus atau ya dari confusion metric tadi berarti ambil yang true-nya baik positif maupun negatif kita jumlahkan mana yang true-nya ya. Ya, ini ya, true positif ditambah dengan true negatif gitu ya. Tambahkan lalu dibagi dengan semua kasus mulai dari TP, FP, TN, dan FN. Maka hasilnya itu adalah tingkat akurasi dari model yang kita kembangkan. Sejauh mana tingkat akurasi ya, seberapa besar tingkat akurasi dari model yang kita kembangkan itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini berdasarkan confusion metric yang tadi. Lalu di bawah ini ada pertanyaan, apakah akurasi yang tinggi itu berarti setara dengan kinerja yang baik secara eh, apa eh, seharusnya seperti itu ya seharusnya seperti itu jika akurasinya tinggi berarti kinerjanya baik namun ternyata eh, tidak selalu seperti itu ya tergantung terhadap kasus yang akan diselesaikannya. Oke, nanti kita lihat contoh kasusnya seperti apa ya. Itu parameter yang pertama. Kemudian parameter yang kedua yaitu mengukur tingkat presisi ya atau precision ya. Apa itu presisi? Presisi itu eh, ini apa? Presisi itu eh, kalau akurasi itu berarti eh, ses yang nyata dengan yang prediksi sesuai, ya akurat. Nah itu kan akurasi ya. Kalau presisi itu apa? Presisi. Eh, ini apa presisi? Ketepatan, bapak bisa nggak ketepatan? Ketepatan, ya ketepatan, pas gitu ya, pas gitu ya, eh, eh, tepat atau pas gitu ya. Eh, presisi itu ya, pas atau eh, tepat gitu ya. Persentase kasus yang diprediksi positif yang ternyata positif jadi eh, hasil dari prediksi hasil dari prediksi ya itu eh, tepat eh, dengan dunia nyata ya dilihat dari yang positifnya nah itu presisi ya itu presisi untuk mencari nilai presisi itu didapatkan dari nilai true positif dibagi dengan nilai true positif ditambah dengan false positif ya itu untuk mencari tingkat presisi yang mengukur tingkat presisi. Kemudian berikutnya ada recall ya, ada parameter recall. Recall ini digunakan untuk mengukur pecahan kasus positif baik itu true positif dan false negatif yang diidentifikasi dengan benar atau true positif. Sehingga rumusnya adalah Recall sama dengan true positif dibagi true positif ditambah false negatif, ya itu untuk mencari nilai eh, tingkat recallnya, ya tingkat recallnya. Nah masing-masing tingkat eh, apa recall, presisi dan eh, akurasi ini kita hitung nantinya ya untuk mengevaluasi model yang kita eh, kembangkan, ya ini representasi dari Akurasi, presisi, dan recall sebenarnya dari uh, selain ketiga parameter ini ada satu parameter lagi uh, yang digunakan untuk meng mengukur apa uh, model, yaitu uh, nilai F1-nya, ya F1 skornya, ya I, uh, tidak tidak ada di sini, ya nanti uh, kita, saya kasih contoh, ya F1 skornya, ya jadi ada empat. Uh, pengukuran untuk mengevaluasi model yaitu akurasi presisi recall dan f1 score berdasarkan confusion matrix ya. Kita coba supaya lebih paham lagi, kita coba lihat contoh ya. Di sini ada sebuah contoh ya, sebuah contoh hasil dari model AI ya, hasilnya berupa confusion matrix seperti ini. Di mana ya, di sini sudah ada jumlahnya ya, untuk yang realitanya yang yes dan prediksinya yes, itu ada dua. Berarti dua ini adalah true positifnya ya, tp-nya ya di sini ya, bagian ini tuh true positif, yaitu ada dua. Lalu yang di e, berikutnya di sini yang secara e, realitanya e, tidak, tetapi secara prediksi itu benar atau ya gitu ya atau yes. Nah, itu ada jumlahnya 5. Berarti ini ini adalah apa tadi eh di sampingnya true positif itu apa? false positif ya. True positif eh, lalu false positif ya. False positifnya ada 5. Lalu yang 10 ini apa tadi? eh true negatif eh False negatif, ya. False negatif yang ini true negatif, gitu ya. 150 adalah true negatif. Nah, sekarang kita coba mau menguji model ini, ya, untuk kasus yang berbeda. Manakah metrik yang lebih tepat untuk mengevaluasi jika ini adalah model, ya? Jika ini adalah sebuah model untuk kasus pendeteksian covid ya positif atau negatif dan untuk eh, pendeteksian spam email apakah email ini termasuk spam atau bukan gitu ya. Nah, berdasarkan kedua kasus yang berbeda ini kita coba evaluasi model ini ya, model eh, hasil ini ya, hasil model ini. Untuk yang eh, apa? Untuk yang covid, untuk kasus covid ternyata False negatif itu lebih berbahaya ya. False negatif lebih berbahaya karena akan ada yang sebenarnya sakit tetapi hasil tesnya negatif yang beraktivitas seperti biasa sehingga memungkinkan untuk menularkan ke orang lain ya untuk kasus Covid ya, untuk kasus Covid jika lebih banyak false negatifnya itu berbahaya. False negatif itu tadi yang bagian mana? False negatif itu, ini ya bagian yang bawah ini yang prediksinya no, yang realitanya yes. Ya eh, paham kan? Kalau kalau kasus covid, jika secara realita itu misalkan eh, healthy, positif covid, tetapi dari eh, berdasarkan eh, Model ya di sistem AI misalkan eh, dimodelkan diprediksi ternyata Hilzi ini negatif ya padahal secara realita harusnya positif. Nah si, eh, apa de, jika ini kasus COVID maka itu berbahaya ya. False negatif itu eh, berbahaya ya. False negatif itu berbahaya. Paham ya maksudnya ya. Ya, jadi kalau secara realita ternyata HIlzi positif tetapi secara model ya diprediksi bahwa HIlzi ini negatif, ya. Nah, itu berarti eh, berbahaya ya kalau berdasarkan eh, kasus eh, COVID. Kalau terdeteksi terdeteksi positif tapi sebenarnya enggak kan tidak terlalu berbahaya ya untuk menyebarkan penyakit. Ber, artinya ini kalau misalkan eh, apa? Uh, false positif ya, false uh, uh, false positif. Uh, secara kenyataannya itu negatif ya, Hilzi itu negatif Covid, tetapi secara uh, apa uh, prediksi itu uh, oh true ya, true negatif ya harusnya ya. Secara prediksi itu uh, negatif, secara realita juga negatif, gitu ya. Berarti true uh, true uh, negatif gitu ya. Nah itu tidak berbahaya ya kalau seperti itu. Sehingga recall lebih bermanfaat karena bisa melihat berapa persen pasien yang positif memang terdeteksi positif. Jadi kalau untuk kasus COVID kita tidak melihat tingkat akurasi, tidak melihat tingkat presisi, tetapi melihat tingkat recallnya ya untuk model kasus COVID. Sekarang bagaimana jika kas, untuk kasus spam email ternyata false positif itu lebih berbahaya ya kenapa karena akan ada informasi penting dalam email yang ternyata itu bukan spam tetapi terdeteksi oleh model ya oleh sistem AI sebagai spam sehingga ya email yang bukan spam itu tidak muncul di inbox. Jadi nggak ketahuan ya, misalkan itu email ini, email informasi pengumuman kelulusan misalkan, atau pengumuman eh, lamaran bekerja misalkan, ya eh, panggilan interview eh, bekerja misalkan. Kalau ternyata eh, secara model itu terdeteksi spam, berarti kan itu tidak akan ada di inbox ya. Nah akhirnya akan terlewat ya informasi penting tersebut sehingga nilai precision lebih bermanfaat untuk mengetahui seberapa persen yang terdeteksi spam itu benar-benar eh, spam ya nah itu eh, apa eh, contoh kasus ya penggunaan confusion matrix untuk mengevaluasi model yang kita kembangkan sebelumnya ya ini contoh perhitungannya ya untuk menghitung akurasi dapat 0,91 presisi 0,28 recall 0,166. Nah untuk kasus COVID tadi kita lihatnya nilai recallnya untuk kasus spam email kita lihat eh, nilai eh, presisinya ya berapapun tingkat akurasinya di sini walaupun eh, nyaris sempurna ya tingkat akurasinya tetapi ternyata berdasarkan kasus ya kasus-kasus tertentu kita lihat eh, parameter yang lainnya bukan hanya melihat tingkat akurasi saja belum tentu model yang kita kembangkan akurasinya ini eh, tinggi ya tapi ternyata presisi dan recallnya itu eh, jelek ya nah itu akan eh, mengakibatkan hal yang berbahaya ini ya berdasarkan kasus eh, ini Oke, saya kira itu ya. Eh, sebelum ke deployment, ini ada pertanyaan dulu untuk yang tahapan evaluasi. Kalau tidak ada, saya coba tampilkan contoh lain ya. Saya coba tampilkan contoh eh, penggunaan evaluasi eh, penggunaan. Tahapan evaluasi ya, untuk model-model eh, eh, contoh lain. Right. Nah, ini sini, saya punya contoh. Ini ada jurnal skripsinya. Eh, kakak angkatan eh, kita yang 2019 eh, kemarin ya eh, skripsinya dia itu tentang membuat eh, sentimen analisis ya for user review for user uh, review classification on genius application using naive base uh, algorithm based on particle optimization. Jadi di sini dia mencoba untuk membuat sebuah model ya model AI untuk analisis sentimen review user pengguna ya pada aplikasi Genius. Jadi mengklasifikasikan komentar-komentar eh, pengguna itu apakah komentarnya positif atau komentarnya negatif ya, apakah komentarnya eh bagus atau komentarnya miring ya komentarnya itu Uh, istilahnya itu apa uh, head head speech ya kalau uh, yang sekarang lagi ngetren itu head speech atau komentarnya itu positif ya nah itu diklasifikasikan dengan menggunakan algoritma klasifikasi yaitu naive uh, bayes ya naive bayes berarti kalau klasifikasi dia masuknya ke supervised learning atau unsupervised learning klasifikasi ini masuknya ke Supervised learning ya, uh, kalau klasifikasi terus regresi itu masuknya ke uh, supervised learning ya. Algoritma yang digunakannya juga ini algoritma supervised learning yaitu naive uh, base ya. Kita lihat uh, proses uh, evaluasinya ya. Pertama uh, ini kita lihat metodologinya dia menggunakan metodologi CRIS-DM, di mana metodologi krisdm ini Tahapannya hampir sama ya. Hampir sama, mungkin hanya beda istilah saja dengan tahapan AI project cycle yang kita sedang pelajari ini. Ya, pertama dia melakukan business understanding ya, mulai melakukan identifikasi masalah. Nah, ini kan problem identification ya, mengidentifikasi masalah, menentukan ruang lingkup masalah itu ada di tahapan business understanding di sini. Lalu, setelah itu, masuk ke tahapan data understanding. Atau, kalau di AI Project Cycle ini, tahapan data acquisition, ya, pengumpulan data, ya, collect, ya, collect, collecting data, identify data, understanding uh, data, ya, pengumpulan data itu, tahapan data understanding, atau data, uh, apa, data uh, acquisition. Lalu tahapan yang ketiga yaitu data preparation ya atau di dalam EA project cycle itu disebut dengan data exploratory ya, exploration ya, data exploration atau data preparation. Di sini kita melakukan restrukturisasi data ya, pembersihan data yang tadinya tidak terstruktur kita eh, apa? strukturkan datanya yang tadinya datanya ada yang hilang kita lengkapi datanya ya dan seterusnya ya analisis data dan seterusnya itu masuknya ke dalam tahapan data preparation atau data exploration lalu setelah itu masuk ke tahapan yang keempat yang sekarang yaitu tahapan modeling ya di tahapan modeling inilah kita membangun sebuah model klasifikasi ini ya building a classification model membangun model klasifikasi dengan menggunakan algoritma-algoritma machine learning tertentu ya. Contohnya di sini dia menggunakan e, algoritma Naive Bayes ya sebagai algoritma klasifikasinya ya. Lalu masuk ke tahapan setelah e, berhasil dibuat modelnya, lalu masuk ke ke dalam tahapan evaluation ya yang sekarang kita bahas tahapan evaluation di sini eh, menggunakan ya dia sama using confusion metric menggunakan confusion metric untuk mengukur ya performance dari model eh, yang dibuat ya model yang dibuat ya mengukurnya mulai dari menghitung tingkat akurasi presisi, recall, dan yang keempat yang tadi ya, yang tidak ada di slide yaitu F1 score ya atau nilai F1-nya ya. Nanti kita lihat ya bagaimana menghitung F1 score. Lalu terakhir deployment. Deployment ini artinya menampilkan, menyajikan hasil model AI ke pengguna ya supaya pengguna akhir itu bisa menggunakan atau mengimplementasikan model AI yang kita uh, buat gitu ya. Oke, itu metodologinya, lalu bagian result and discussion-nya, and discussion ya apa discussion-nya ya ini ya uh, menjelaskan lebih detail masing-masing tahapan-tahapan yang tadi ya project cycle-nya, mulai dari business understanding-nya ya, uh, problem identification-nya apa, problem scoping-nya apa ya dijelaskan di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin apa berencana juga membuat jurnal yang eh, apa jurnal yang eh, bertemakan atau topiknya tentang AI ini bisa juga ya eh, mengikuti eh, aturan seperti ini ya formatnya ya result and discussionnya mulai dari tahapan problem eh, scoping lalu masuk ke tahapan eh, data acquisition ya data acquisition ya data understanding atau data acquisition atau pengumpulan data ya di sini pengumpulan datanya dilakukan oleh dia ya. Itu data review, review pengguna Genius ya di Play Store dari mulai tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan April 2023 ya. Jadi sudah dia mengambil datanya satu tahun lebih ya. Di mana didapatkanlah datanya itu sebanyak 3.000 sekian data ya 3000 sekian data uh, yang dia kumpulkan ya untuk dijadikan nanti apa uh, uh, analisisnya ya untuk penganalisisannya uh, dia mengumpulkan sebanyak 3.000 data. Saya kira ini dat, uh, jumlah yang standar ya, tidak terlalu uh, banyak juga tidak terlalu uh, sedikit ya uh, 3.000an data ini. Nah saya lupa lagi ya dia ini uh, pengumpulan datanya apakah dilakukan secara manual ya secara manual itu maksudnya misalkan uh, di uh, apa diambil secara manual misalkan dikopas misalkan ya di di Play Store untuk apa uh, ulasan bagian ulasannya atau reviewnya, atau dia lakukan web scraping atau dia menggunakan API tertentu ya itu uh, saya uh, lupa ya waktu itu ya uh, tidak ditanyakan ya uh, dia menggunakan uh, seperti apa untuk uh, proses akuisisi datanya ya. Lalu uh, dia membagi uh, sud dia melakukan pelabelan ya karena ini uh, algoritma klasifikasi supervised learning berarti datanya itu uh, harus diberi label dulu ya, harus diberi label yaitu ada label positif ya, positif preview dan ada label negatif preview ya. Jadi ada uh, 1700-an dia lakukan pelabelan ya e, positif dan 1300-an itu dia lakukan labeling untuk yang negatif. Nah, ini juga saya lupa ya. E, kalau nggak salah dia lakukan secara manual untuk e, apa? melakukan pelabelan ini ya. Jadi dia lakukan secara manual, bayangkan 3000 data dia lakukan secara manual e, apakah ini positif, masuk ke positif atau ini masuk ke negatif dan itu juga kelemahannya, ya, menurut saya, kelemahan dari penelitian ini, dia lakukan secara manual dan oleh dirinya sendiri, ya, oleh dirinya sendiri. Jadi, dari segi apa, ya, istilahnya itu, dari segi eh, kepercayaan, itu patut dipertanyakan, ya, kepercayaan, patut dipertanyakan apakah proses labelingnya benar atau eh, kurang maksimal, ya. Jadi, kalau misalkan... Di teman-teman di sini, kalian semua ada yang tertarik untuk mengembangkan, eh, meneruskan, ya, melanjutkan topik penelitian ini, ya. Saya kira masih terbuka lebar, ya, di sini gap risetnya, ya, itu eh, masih sangat, eh, terlihat, ya, eh, gapnya itu. Nah, kalian bisa, misalkan di sini nih, menambahkan jumlah datanya, misalkan, ya, yang kalau yang ini 3.000, misalkan, eh, Hilzi mau bikin yang apa nambah jadi 10.000 ribu data misalkan ya, nah itu kan terlihat ya gapnya. Lalu juga misalkan proses pelebelannya, pelebelannya itu kalau HILG misalkan kalau saya mau misalkan pelebelannya itu dilakukan secara otomatis pak dengan suatu bantuan tools tertentu misalkan, nah itu juga bisa ya. Tentu saja pasti ya pasti hasilnya akan berbeda nanti ya model yang dihasilkan ya itu akan berbeda. Uh, untuk yang 3000 data dengan model uh, 10000 data itu pasti hasilnya akan berbeda. Walaupun menggunakan metode atau algoritma yang sama, misalkan menggunakan algoritma naif Bayes, tetapi gap research-nya misalkan ber, uh, apa? terletak di jumlah datanya yang lebih banyak dan proses pelebelannya yang lebih terpercaya. Misalkan proses pelabelannya itu oke masih manual tetapi e, enggak sama Hilzi sendiri ya dilakukannya itu oleh expert judgment. Pernah dengar ya istilah expert judgment. Jadi dilakukan oleh pakarnya. Misalkan oleh Hilzi itu e, diserahkan ke pakar bahasa misalkan ya, ke pakar komunikasi misalkan ya untuk e, meminta bantuan mereka melabelkan bahwa ini ada review positif, ini adalah review negatif. Nah, eh, gap riset itu saya kira sudah cukup untuk melanjutkan penelitian ini, ya. Jadi lebih eh, terlihat lebih baik ya eh, apa eh, persiapannya, datanya lebih banyak, lalu proses pelebelannya juga lebih terpercaya, ya gitu ya. Nah itu kemudian data preparation, data preparation itu adalah merapihkan data ya, merapihkan data misalkan yang tadinya tidak terstruktur menjadi terstruktur, lalu eh, apa? mengubah yang tadinya data mentah menjadi data yang sudah siap diproses dan lain-lain ya. Nanti kita belajar lebih detail ya tentang eh, data apa? Eh, preparation atau data eh, exploration ini ya. Misalkan di sini dia menggunakan Eh, apa pra processing ya mulai dari data cleaning, case folding, tokenizing, normalization dan lain-lain contohnya misalkan eh, ini ya misalkan ini eh, pertama da apa data cleaning ya menghilangkan eh, kata karakter-karakter atau tanda baca misalkan ya eh, ini adalah eh, data mentahnya lalu setelah dilakukan penghilangan tanda baca ya koma dihilangkan titik dihilangkan karakter angka huruf angka-angka ya dihilangkan jadi seperti ini lalu tahapan yang berikutnya dia lakukan case folding case folding itu merubah huruf ke, huruf besar menjadi huruf kecil semua ya case folding lalu tokenizing tokenizing itu dia lakukan eh, apa pemecahan di perkata ya per token, ini jadi perkata pelayanan CS jelek aplikasinya ini ya perkata dilakukan tokenizing lalu dilakukan proses normalization proses normalization ini yaitu proses eh, apa ini ya pe, perbaikan kata ya berdasarkan KBBI misalkan ya pelayanan CS itu customer service jelek itu apa ya kalau misalkan nggak bisa tidak bisa nah itu silakan ya bisa juga dilakukan normalization lalu setelahnya dilakukan eh, tahapan stop word ya stop word itu eh, ini menghilangkan kata ini ya eh, apa eh, stop word itu removing insignificant Word menghilangkan kata-kata sambung, kata-kata e, bisa dan apalagi ya itu kata-kata sambung dan lain-lainnya itu dihilangkan e, dan atau ya kayak gitu ya itu dihilangkan lalu ke tahapan stemming, stemming itu adalah menghilangkan kata berimbuhan ya menjadi kata dasar ya ini ya pelayanan jadi layan, nah itu proses stemming lalu setelah itu, dilakukan proses uh, labeling. Ya, proses labeling. Ya, nah, ini dilakukan proses labeling. Parah, cuma nah, labelnya negatif. Nah, ini saya lupa, ya, apakah dia lakukan proses labeling secara manual. Ya, dari 3.000 ulasan, dia lakukan labeling secara manual. Ya, ini berarti negatif. Ini positif. Ini positif. Ini negatif. Ya, saya uh, tidak ditanyakan, ya atau bisa juga dengan bantuan eh, alat eh, atau tools eh, lainnya ya silakan yang misalkan mau kalian mau apa supaya lebih eh, cepat atau lebih akurat misalkan ditambahkan eh, alat bantu untuk pelebelan atau eh, apa me, meminta bantuan dari expert tadi ya misalkan pakar komunikasi pakar bahasa dan lain-lain lalu dilakukan proses TFIDF ya dilakukan proses TFIDF ah, dapatlah modelnya ya dapatlah modelnya nah itu modelnya nih ya ini tuh modelnya nih nah yang kayak gini-gini tuh ini modelnya ya dapat modelnya ya setelah didapat modelnya ya lalu dilakukan proses evaluasi ya lakukan proses evaluasi ya setelah didapatkan setelah dibuatkan di Generate modelnya, lalu dilakukan tahapan evaluation dengan menggunakan confusion matrix seperti ini. Ya, hasilnya didapatkan true positifnya, ya, prediksi positifnya, jumlahnya sekian, sekian, sekian. Ya, lalu dihitunglah masing-masing parameter untuk evaluasinya, mulai dari tingkat akurasinya. Tingkat presisinya, tingkat recall-nya, ya, lalu nilai F1 skornya seperti apa? Ya, ini F1 skor itu didapat dari dua kali recall. Kali precision dibagi recall ditambah precision, ya, itu menghitung F1 uh, skornya. Didapatlah, ya, evaluasi. Hasil evaluasinya adalah seperti ini, ya, tingkat persentasenya seperti ini. Hampir semuanya 9 bahkan sembilan puluh sembilan persen ya ini ada mendekati ke seratus persen bahwa model ini ya akurat presisi ya gitu ya berdasarkan ini. Tetapi tentu saja balik lagi ke tadi ya jumlah data dan proses pelebelannya ya ini belum tentu juga ya tingkat akurasinya seperti ini. Tetapi sesuai dengan eh, apa kenyataannya ya belum tentu juga. Jika datanya ditambahkan lagi, jika proses labelnya di diperbaiki lagi ya mungkin saja tingkat akurasinya bisa lebih dari uh, ini ya misalkan di atas 99%. Nah, bisa aja seperti itu kan ya. Nah, itu silakan mungkin uh, bisa kalian lanjutkan ya uh, penelitiannya supaya menghasilkan tingkat akurasinya di atas 99%. Kalau di sini kan kita lihat tingkat akurasinya itu masih 98% ya mentoknya ya. Belum sampai ke 99%. Nah mungkin saja nanti model yang dikembangkan oleh Hilzi itu bisa mencapai tingkat akurasinya 100%. Tuh ya Langsung dapat Nobel ini ya. Nah itu saya kira ya eh, contoh eh, apa contoh cara apa melakukan evaluasi dari sebuah model ya sebuah model lalu berikutnya ya atau ada pertanyaan dulu sampai sini apakah ada pertanyaan sampai dengan eh, tahapan eh, modeling ya kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit lagi ya tahapan terakhir dalam AI project cycle yaitu tahapan deployment ya tahapan deployment ini adalah tahapan di mana kita akan menyajikan atau mendeliver ya hasil model yang kita kembangkan ya untuk digunakan atau dikonsumsi oleh end user atau pengguna akhir ya Nah, sangat banyak sekali ya bentuk-bentuk deployment ya, jenis-jenis deployment yang bisa digunakan ya, mulai dari yang paling sederhana sampai yang kompleks ya. Itu bisa kita gunakan tergantung ya kebutuhan atau kasusnya itu seperti apa. Untuk yang kasus ini dia itu cukup melakukan deployment-nya yaitu membuat word cloud seperti ini ya good cloud untuk positif sentimen dan good cloud untuk negatif sentimen ya ternyata ya cukup ya deployment seperti ini ya terlihat ya atau bisa aja deploymentnya itu berupa eh, apa grafis ya istilahnya tuh apa infografis ya infografis misalkan eh, grafik eh, apa misalkan ya nah itu bisa juga deploymentnya eh, bentuknya seperti itu ya yang penting bisa ter deliver ke pengguna Akhir ya, gitu ya, seperti ini. Nah, ini contoh eh, apa deployment yang dilakukan di penelitian ini ya? Oke okay. ya, ataupun ya, contoh lainnya, saya balik lagi ke slide yang eh, AI project ini ya, contoh deployment lainnya ya, contoh deployment lainnya. Jadi deployment adalah metode yang digunakan untuk mengintegrasikan model AI ke dalam lingkungan nyata atau produksi yang ada gitu ya. Misalkan tadi misalkan ke dalam misalkan itu apa? Hilzi sudah punya website misalkan ya. Saat ini sudah punya website tapi websitenya itu dia Uh, belum ada AI-nya. Nah, kita bisa lakukan deployment yaitu mengintegrasikan antara model AI yang dikembangkan ke dalam websitenya uh, Hillz, misalkan ya. gitu. Itu uh, proses deployment. Ada beberapa. Kalau di slide ini ada tiga jenis deployment. Ya, ada uh, online model, ya, online model atau konsep uh, simulasi real time, ya. Semua belum tentu online model. Ini ya. Uh, arena online model berjasa retail menurut definisinya oke okay, ya ini ya online model lalu ini contoh ya contoh penerapan deployment menggunakan online model misalkan melihat grafik ya grafik apa nih ya radar image ya untuk menampilkan kondisi cuaca ya 60 menit sebelumnya 30 menit sebelumnya lalu yang sekarang dan 60 menit yang prediksi yang akan uh, terjadi seperti apa ya, ya ini juga bisa dicontoh uh, ya dicontoh sebagai penerapan deployment atau bisa juga deploymentnya itu berupa analitik as a service ya atau uh, software as a service ini sangat banyak sekali uh, saat ini ya aplikasi-aplikasi startup startup yang uh, apa bisnisnya itu dia ini, memberikan pelayanan uh, sistem AI ya, pelayanan AI ya, analitik as a service atau software as a service. Contoh yang sekarang sering digunakan adalah pelayanan uh, ini, tanda tangan digital ya, tanda tangan digital. Nah, itu banyak sekali startup-startup baru sekarang yang mengembangkan pelayanan untuk uh, tanda tangan digital ya. Nah, ini bisa kalian uh, contoh juga ya contoh penerapannya ya ini ya. Atau ya, yang ketiga yaitu dengan deployment streaming model ya, yaitu bentuk model yang memproses aliran data di mana bisa sebagai online. Streaming ya. Streaming ini biasanya cocok untuk deployment sistem computer vision ya. Misalkan mendeteksi orang bermasker atau tidak bermasker. Jadi bentuknya itu video seperti ini ya, video. Nah, ini Cocok, penerapan deployment itu menggunakan streaming model seperti ini. Ya, tentu saja, kalau ini, apa kekurangan dari streaming model ini? Pemrosesannya itu sangat berat, ya, membutuhkan pemrosesan yang sangat besar, ya, karena sifatnya real-time, ya, dilakukan secara streaming, ya, dan untuk pengolahan data-data video, ya, data-data multimedia, ya, video, audio, ya, gambar, ya, nah, ini membutuhkan resort yang cukup besar ya untuk penerapan deployment dengan streaming model ini. Cukup saya kira untuk hari ini ya AI project cycle sampai dengan tahapan deployment ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri ya? Untuk pertemuan hari ini kita sampai ke AI Project Cycle yaitu tahapan deployment. Nah kedepannya ya di pertemuan pertemuan berikutnya kita mulai masuk lagi ke kita mulai masuk ke contoh-contoh penerapannya ya mulai dari apa domain AI ya domain AI ada data science ada computer vision ada eh apa NLP ya nah itu lalu bagaimana menerapkan algoritma-algoritmanya ya tadi ada algoritma eh apa nearest neighbor ada algoritma naive bayes ya lalu juga yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikannya dalam kode ya dalam kode atau bahasa pemrograman supaya bisa menjadi sistem AI yang siap digunakan ya. Untuk uh, kode nya kita gunakan bahasa Python ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan dari yang lain, ada pertanyaan nggak? Ini saya ada sedikit uh, ini ya, biar ini aja ini mah biar apa? Uh, untuk slide nanti di share ya, saya share untuk slide nya. Uh, ini sedikit ini aja apa uh, contoh kasus ya contoh kasus uh, ini contoh kasus sederhana ya melakukan confusion uh, metrik ya ya ini ya contoh kasus misalkan confusion metrik menggunakan klasifikasi ya jika misalkan ada uh, pasien yang memiliki penyakit itu positif yang tidak memiliki itu negatif. Ya, anggaplah ini seperti kasus Covid ya. Lalu ada e, datanya 100%, 40 positif, true negatifnya 60%. Ini ini nah, tugasnya coba buatkan hitung nilai akurasinya, nilai presisinya, nilai recall-nya dan nilai F1 skornya lalu beri kesimpulan ya, kesimpulan dari hasil e, apa evaluasi model Tersebut ya modelnya itu seperti apa. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Akhiri ya sampai ketemu lagi minggu depan ya. Silakan boleh uh, live. Makasih banyak Pak. Iya. Iya.